Untuk cempe yang baru lahir, yang sering kita cek ini untuk bagian pusarnya, Lur. Untuk pusarnya ini harus kita cek selalu ini. Karena di sini kalau kita nggak cek, terkadang ada lalat yang nakal, dia ke situ dan meninggalkan jejak. Dan itu akan menjadi belatung, Lur. Situ akan menjadi belatung. Nah, ini harus sering kita waspadai untuk cempe yang baru lahir bagian itu, Lur. Pusarnya itu sering-sering kita cek. Kalau babonnya, induknya, untuk alat kelaminnya ini sering-sering kita cek juga. Terutama kadang-kadang ini ada di ekor. Kita nggak tahu di situ bekas darah dan ada juga lalat yang ke sini, Lur. Seperti halnya kayak seperti ini, kalau kita nggak waspada, sering ini dihinggapi lalat dan akan meninggalkan jejak belatung. Yang sering terjadi di ekor kalau babon itu harus sering kita waspadai. Untuk cempenya sendiri, bagian pusarnya, bagian udelnya, Lur. Udel harus kita waspadai selalu, dihinggapi lalat atau enggak, itu yang terpenting. Oke, Lur.